Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi di channel Arsmane Setis. Ki pemirsa, selamat sore menjelang malam. Ki hari ini pulang edisi buah. Dilanjut masak pemirsa. Hari ini buah tadi di Desa Jompong dekat rumah Mbok Dami. Dan Ki aku mau lanjut goreng tempe sama goreng baby fish. Ikan kecil-kecil karena tadi aku beli ikan semacam ikan hiu kayak iwak mana pemirsa iwak gawan gitu anak-anak iwak hiu. Ki sudah tak marinasi. Ki mau sakmene 5.000 pemirsa. Nganu apa jenenge? Menu sore yang dadakan tempe deli. Kira rencana tak ngemasak sesok. Bilalah kok. Alhamdulillah mau jangan walah habis. Jadi harus bikin menu baru lagi. Terima kasih yang masih mendoakan Dik Marin. Alhamdulillah Dik Marin sudah mendingan pemirsa. Soalnya ya, terima kasih saran-saran juga. Semalam Cik Marin tak bawa ke dokter anak sepuh Pak Dharma. Sebenarnya Cik Marin tuh sudah diperiksakan ke bidan pemirsa, tapi kan gak langsung mungkin harus soalnya kan aku ingin kan reksone bidan, masuk langsung sesuai tak gue sepuh kan gak mungkin toh. Jadi kan dari bidan terus dilihat perkembangannya dulu. Aku merasa aku di kemarin tuh masih panas dan gak ada perubahan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ajak ke sepuh ngono. Dan itu bukannya kita gak mau ajak di kemarin ke dokter anak, tidak, tapi kan kita lihat dulu perkembangan di kemarin selama di periksaan oleh bidan kui. Ditelok respon nih gue pemirsa, respon obat TV kan pikirku nek saya ngeda enek kenapa kudu sing adoh ngono. Jadi jangan salah paham ya pemirsa, insya Allah awak dhewe iki yo pengen kayak iso yang terbaik kanggo anake, tapi yo piye apa jenenge lagi mas masih belajar untuk menjadi yang lebih baik. Pokoknya aku matur suwun sing wis nyai saran, nyai kritikan, nyai masukan. Terima kasih juga buat Mama Dewi sing ikut kemarin sini malam. Terima kasih Bu Abang. Orang baik, semuanya orang baik. Sahabat manusia juga orang baik. Semuanya Mbak Erna, Mbak Linda juga orang baik semuanya. Alhamdulillah selalu dikelilingin orang baik. Hari ini menu dadakan pemirsa nyambel goreng tempe karo goreng iwak kecil-kecil. Biasanya ini iwaknya dibodok lagi, tapi kok aku pengen nyoba tak goreng karena ini iwaknya kan udah gede yang dibodok kan tak mini-mini yang semacam iwak wader terus iwak, ini jenis iwak garingan. Hari ini musim apa di sana? Musim pancaroba apa musim di sini lagi musim kemarau panjang. Musim kemarau itu ada debunya banyak pemirsa. Oh, tetap jaga kesehatan. Ini kenapa kok kelet? Perlu unggur apa mas? Udah proses mau. Ini kayak semuanya tongnya di ini mas. Wah, betulnya disikat-disik ini. Ini tak kesehatan. Udah kenapa? Gue nganggur yang proyek orang anu mesti nganggur dokmu di enak nunggu wajan. Kenapa mas? Ya mbu, ada tuh di pancing. Contohnya aku diwimbiin pas nang proyek. Yang penting kena ini mas. Iya, yang penting kena ini. Sisa sedikit tak kaya empuk. Thank you.
Biar enak pura ini. Biar enak ya. Saya tak jendil lagi. Dan kering. Sebenarnya kemerdekaan. Ini pemirsa, jaringan tinggal sisa yang ten masalah si kawan belok malah jadi belok. Saya tak boleh aja lah. Goreng lomboknya dan misalnya kira cepet lomboknya lombok, bawang, brambang, tomat, terasi. Tomat lagi naik daun ini hari. Harga tomat melejit. Biasanya sekilo 1.500, 2.000, iki menuju 10.000. Disyukuri alhamdulillah. Berarti kira segini sing panen tomat. Mbak asalnya entek sih kita tak apa. Dari kemerengkeng terus kemerengkeng aku makan. Pemirsa sambil jadi bumbu segera. Bumbu segera kita langsung tanduk pemirsa. Acara tak lerno, ego usah dilerno. Aja kok kan. Mek dhewe. Mek dhewe. Mari makan. Pembus payek gitu nih, iwak payek sambal teri. Kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Semoga menjadi daging. Kita makan kalau iwak payek pemirsa. Iwak payek. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya perih baru kena peso. Ya tuh mahal. Putus ya. Mau makan pemirsa sama baby fish. Ini kalau iwak apa jenis? Iwak jendil, iwak gawan, iwak kali. Iki beli di itu loh pemirsa. Di kamu yang tukang gulai iwak ngono. Bumbu marinasi enak ya Mas Haris. Maksudnya rasanya wis kroso. Sehingga malah gak seger tangannya perih. Mantap. Okay.
Cara di bodoh enak paling itu misal langsung dipangan dikemus-kemus. Nek digoreng ini garingan kayak dagingnya. Ya sudah pemirsa lagi. Tak lanjut oleh makan. Terima kasih buat sahabat manusia di Parmi Beredet. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dibantu 25.000 subscriber. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Jadi pemirsa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami keluarga manis kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.